Inilah foto tangkapan layar yang memuat informasi bahwa ada pasien yang positif menderita coronavirus dirawat di RSUP Dr. Sarjito. Foto ini menyebar di berbagai media sosial dan grup WhatsApp dan membuat resah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito Banu Hermawan memastikan berita tersebut adalah tidak benar. Meski mengakui ada pasien yang baru saja memeriksakan kesehatannya pasca pulang dari Hainan, China, namun hasil tes menunjukkan kondisinya baik dan tidak terinfeksi virus corona. Kami ingin sampaikan, pertama keluar Twitter, ya, ada berita di Twitter, kemudian disusuli dengan unggahan status yang menyatakan bahwa di Sarjito ada pasien dengan coronavirus. Perlu kami sampaikan di sini, apakah betul di dalam berita kabar yang tidak benar itu menyatakan bahwa ada pasien positif. Ya, disampaikan ada pasien positif. Di sini saya ingin memberikan klarifikasi bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah pasien yang datang sudah 3 hari lebih, kondisinya tidak mengalami masalah apapun, dia hanya ingin check up. Pasien ini datang dari Hainan, sudah 3 hari di Jogja, dan kondisi klinisnya baik. Nah, ini sehingga di dalam kapasitas ini dia ingin melakukan check up. Tapi yang terblow up bahwa ini terjadi hal yang positif dan lain sebagainya. Pasien sore itu langsung pulang karena secara klinis tidak ada indikasi untuk virus coronavirus. Lebih lanjut, Banu Hermawan menjelaskan bahwa RSUP Dr. Sarjito telah siap, baik dari segi fasilitas kesehatan hingga petugas medis jika memang ditemukan pasien dengan novel coronavirus. Untuk hal tersebut, masyarakat tidak perlu panik dan resah, mengingat sampai saat ini virus ini baru bisa menular lewat perantara baik dari hewan atau manusia yang datang dari negara asal virus, yakni Wuhan, China. Bahwa saat ini rumah sakit Sarjito memang beberapa didatangi untuk melakukan check up, gitu. Baik dari orang Indonesia yang telah datang atau kunjungan dari negeri Cina masuk ke Indonesia, kemudian sudah beberapa hari dia check up. Saya ingin menyatakan saya ada gejala atau tidak. Padahal kondisinya sehat, begitu. Nah, prinsipnya kita sampaikan kepada teman-teman, Rumah Sakit Sarjito ini siap untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat luas. Kami dari Rumah Sakit Sarjito, masyarakat tetap tenang, tidak perlu terlalu khawatir sekali, ya, itu prinsipnya. Dan virus ini pastinya hanya berhubungan atau bersinggungan dengan Wuhan aja, ya. Christian Aditya Sayoga, Jogja TV.